prosesnya begini. Siapin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Pada kesempatan kali ini mau tutorial penggantian sasis ya. Ini barangnya. Nah, kendalanya ini ya, wes kapok. Ya, langsung aja. Barangnya ya. Alot. Pertama kita buka rantainya dulu. Iya, ngegangguin. Sisain dautnya ya biar enggak rusak. Jadi sebelah kanan. Sebelah kiri ya. Ini kanan. Ya. Yeah.
kondisi terkini wis kapok. Ini dari yang bekasnya kita ambil batangannya ya, apa ke sini ya, pakai kunci 14 sama 12. Pasang batangannya dulu ya. Masukin ya, posisinya begini, siapin langsung masukin, nanti tinggal dipantai. Kalau sudah terpasang, lanjut pasang subwoofer ya. Ini kurang masuk, berarti tinggal ditunggang sedikit. Lanjut masang roda. Ya, sudah banget dikasih air. Tapi kalau air di sini itu ruangnya itu nggak ada. Kita nggak pakai. Nggak beli.
ini ya. Ya Bu. Lanjut kita pasang rem belakang. Sudah pas dikencangin ya. Beres ya. Demikian tutorial penggantian sasis atau arem Vega New. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.